Sekarang ada 220 berada di Lubus Cafe, yang tepatnya jam 4:30 untuk makan Juan. Dan sekarang penumpang sedang makan dan beristirahat dan mandi dan kamar mandi dan sholat. Nilai 220 yang ada 123 yang lagi trouble, dan ada 95 yang lagi trouble turun mesin. Inilah keadaan LS, mau makan LS Juan. Kita sekarang berbincang-bincang dengan sama Bang Poji. Apa yang dibincang Bang Poji saat ini, kita lihat dulu ya. Bang Poji lagi santai-santai. Ini ada Lele, ini ada Singiseng, ini ada Bang Junior. Halo Bang Poji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bagi yang kurang ajar, yang ngirim ke WA salah satu orang, kalau nggak suka nengok kuler jangan dipoto dan jangan dimaki-maki, jangan diaci-aci ya. Kirim salam untuk Jogja. Dari penghinaan dari Bang Ji. Penghinaan, jangan dipoto kalau nggak suka nengok mobil kuler. Nah, foto aja mobil elektrik ya. Okay. Salam metal kaulong nyau. Ada Lele, Iseng-iseng, Bang Junet, oke. Nih, tapakan dulu si iseng-iseng. Iseng-iseng. Ini mau kemana, Bang? Ada yang bilang, Bang, aku gak bayar tiket sama ini, Junet. Siapa tuh? Ada yang bilang, bilangnya kami siap batu. Siap batu berdua? Apa dulu, Bang, yang jelaskan, Bang? Jelaskan, Bang. Ongkos orang ini, ongkos Medan Malang. Jadi, 3 kali lipat lah ya. Nah, Medan Malang berapa lah ongkosnya? 615. Nah, itulah. Yang 680. Berarti ya 600 lah satu orang, jadi 2 orang 1.200.000 ongkos ya. Oh. Ongkos miring lebih tinggi 600. SE lah. Penumpang lagi makan. Pesawat sih. Dua bang SE ini sekian. Sekian, terima kasih. Sampai kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sana. Boyo. Boyo. Supaya.
Internet Tapsel Tapanuli Selatan Madinah. Ini sedang ASD20 menunggu sewa. Ini ada Bang Iseng-Iseng lintas. Ini ada Bang Junet. Ini ada Amelia Nasution. Okay, mantap, relax guys. Go man. 20 pilon Medan. Kita sedang lagi menunggu sewa yang janjinya jam 10. Ini tiba sekarang, kami udah nunggu setengah jam. Jam mulai dari jam 7.30 sampai saat ini jam 9. Berarti kami udah nunggu setengah jam dari sini. Kecepatan lantaran sewanya agak lumayan dari Medan. Di jalan pun gak ada sewa. Dari pihak telepon semuanya sewanya. Hah? Bentar lagi pak, lagi di jalan katanya. Apanya? Sewanya. Ada dua orang mau ditunggu. Inilah suasana di penyambungan pada hari ini. Bang Junet, kok komplain? Apa enggak senang dengan video saya? Apa kau kima? Enggak boleh ngomong gitu, berdosa. Pemai, berdosa. Bagi yang enggak tahu artinya tolong di komen. Tolong diterangkan. Bang Junet ini mau kemana tujuannya, Bang? Mau kemana tujuan? Papua. Oh. Ada LS Papua. LS ke Papua enggak ada lah, terbang lawan di Papua ya. Oke. Okay. Nanti ku tampakkan nanti mana nyampe di Papua lah itu, Bang. Takutnya di borong-borong parit itu pula nanti ya, Bang. Enggak, pokoknya aku dari Jakarta main ke Papua. Oh iya, langsung naik LS ya. Dari charter LS lawan ke Papua. Mantap lah itu, Bang, baru di komen orang. Mantap jiwa Bang Junet katanya. ada Bang Iseng-Iseng lintas. Ya dikatakan YouTube Sidimpuan katanya sombong ya, Bang. Apa? Tadi kan ada yang bilang-bilang abang sombong di Sidimpuan. Sombong gimana katanya, Bang? Enggak tahu lah, Bang. Apa dia enggak kenal abang, apa abang enggak kenal dia? Udahlah, kau tadi masih kecil hati. Iya kan? Besar-besar. Kan biar tahu. Apa sebabnya? Betul enggak, Bang? Jadi macam mana saran abang? Enggak tahu lah, Bang. Enggak tahu lagi ya. Sudah namanya netizen yang tak terburuk ya kan. Pokoknya dan kali kalau ngomong kayak gitu harus dipikir. Kita kan enggak tahu siapa yang buat kod. Yang buat YouTube orangnya macam mana, kita kan enggak tahu. Alah. Mentor. Inilah suasana di LS dulu. Inilah sekian pada hari ini. Saya semoga berkah, semoga mempat. Hal yang tak ditujukan tolong dimaafkan. Kalau salah kata saya minta maaf yang lebih baik, mohon maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Junet juga disuruhnya ke Jogja langsung. Disuruhnya masuk dari apa, Bang? Lintas Selatan langsung ke fotonya. Dari Dambles. Iya. Bawa motornya katanya. Trip selanjutnya lah. Nah, aku jemput ya. Ya dah.
aja nih. Masuk di Junet. Iya.